bak lelah diminta terus-terusan belajar bahasa gaul. Pertama Aran gemas, hampir pukul sang istri. Momen manis terekam kamera. Semenjak menikah, sosok Pratama Arahan dan Adia Salsa banyak menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang dibuat gemas karena kisah mereka yang disebut karena perjodohan. Disukai nikah karena perjodohan, kemesraan yang ditujukan Pratama Arahan dan Adia Salsa bikin fans menjerit. Terbaru terekam sebuah momen saat Pratama Arahan diminta perbaiki nada bicaranya yang terlalu medok. Dilatih sendiri oleh sang istri, Pratama Arahan pasrah diminta menuruti keinginan Adia Salsa. Berulang kali dirinya harus menyebutkan kalimat yang sama dengan nada yang sesuai keinginan sang istri. Harus belajar ya, kalau nada kamu gak ada, ujar Adia Salsa. Mendengar suaminya gagal menuruti perintah nada yang diinginkan saat bicara gak ada, membuat Adia Salsa tertawa ngakak. Hingga pada akhirnya Pratama Arahan lelah hingga mau pukul sang istri pakai bantal. Adia Salsa yang terlihat live itu pun mengadukan perlakuan sang suami kepada temannya. Momen gemas Pak Sutri baru ini sontak jadi sorotan publik. Tak sedikit netizen yang ikut senyum-senyum dengan tingkah mereka yang konyol ini. Bak lelah diminta terus-terusan belajar bahasa gaul. Pratama Arahan gemas, hampir pukul sang istri. Momen manis terekam kamera. Semenjak menikah, sosok Pratama Arahan dan Adia Salsa banyak menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang dibuat gemas karena kisah mereka yang disebut karena perjodohan. Disukai nikah karena perjodohan, kemesraan yang ditujukan Pratama